بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam buku Sunnahmu Amalanku. Dalam buku nota yang kecil ini kita bincang tentang beberapa amalan-amalan solat-solat sunat dan bacaan-bacaannya. Kemudian perkara-perkara yang patut kita buat di dalam kehidupan kita ini insya-Allah. Tajuk perbincangan kita pada siri ini iaitulah solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah. Apa makna istikharah? Kita tengok makna dulu. Istikharah maknanya talabul khiyarah. Memohon, minta benda-benda yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, daripada perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Sama ada dia berbentuk mubah, benda yang harus, ataupun perkara yang yang sunat, ketika bertembung di antara masa nak buat, bila cepat ataupun lambat. Sebab sepatutnya perkara-perkara yang sunat yang dianjurkan oleh Islam itu tak wajib istikharah, namanya kena buat. Cuma ada kalanya waktu. Waktu tu dia bertembung, kan? Macam nak pergi umrah. Umrah tu sunat contohnya bagi kita orang sudah umrah. Tapi duk fikir nak pergi bulan 12 ke, nak pergi bulan 3. Biasanya orang cari tahu di sekolah lah, kan? Itu dia panggil nak memilih masa. Jangan kata aku nak umrah ke tak si umrah. Tak perlu fikir dah tu, sebab benda yang dianjurkan tak payah fikir, benda tu kena buat. Kadang-kadang kesesuaian masa. Maka itu dipanggil solat istikharah, maknanya kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala pilih untuk kita yang terbaik ataupun dia tolak benda tak baik. Kita minta dua perkara. Supaya kalau benda tu baik, boleh jadi. Kalau benda tak baik, jangan jadi. Nah, jadi itu dah antara dua lah. Kata di Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dia kata istikharah itu kita meminta di antara dua kebaikan bagi orang yang memerlukan kepada salah satu daripada dua. Nak mana satu ni? Nah, itu cara dia. Jadi kita tengok dalam buku kita ni insya-Allah ada 10 perkara, 10 perbincangan tentang solat istikharah. Wa nasta'inullahi azza wa jalla, kita minta pertolongan Allah untuk menyelesaikan perbincangan dalam waktu yang diperuntukkan ini insya-Allah. Yang pertama kita tengok mukaddimah dulu. Solat sunat istikharah iaitulah solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan umatnya agar memohon petunjuk dengan daripada Allah azza wajalla dalam segala urusan hidup. Semua Nabi kata semua benda yang kita nak, yang kita rasa perlu, kita tanya Allah Taala. Jangan duk main kata tak payah tanya bakal jadi, jangan. Ada benda yang kita tak nampak di sebalik perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Dan ditetapkan pilihan yang terbaik dalam urusan-urusan yang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar solat istikharah. Ini di antara hikmah. Kalau tuan-tuan nak tanda, tulis itu hikmah. Solat istikharah ni apa hikmah dia? Hikmah dianya Nabi ajar solat istikharah ni minta petunjuk dengan Allah Azza wa Jalla sebagai pengganti kepada kebiasaan
seperti meramal, mengundi nasib dengan anak panah, tilik tu tilik ni, yang dilakukan oleh puak-puak jahiliyah zaman dulu. Dan boleh jadi zaman kita pun ada juga melarat isu ni. Bila nak buat benda solat istikharah, jangan tanya, tak ngaji lagi. Nah, pergi tanya tu bomo. Saya nak buat rumah ni. Hari apa yang sesuai kita nak gali lubang ni? Berasak tu bomo tengok. Kawasan keras. Dia pergi kawasan keras, kita kanyak lalu. Ada jin ke hatu? Dia dua tu je soalan dia. Nah. Jadi semua ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membatalkan adat-adat yang tidak baik itu, maka diberi kepada kita satu syariat, iaitulah kita minta petunjuk daripada Allah azza wajalla. Oh, dia kata saat salah kau tu dalam kitab-kitab tu, kalau nak bina rumah kena buat hari sekian-sekian, pada hari sekian tak kena. Kita kata itu tidak ada dalam sunnah. Ada dalam buku, ada kitab, ada. Setengah-setengah tukar ni kalau kita suruh mayak rumah hari ni, oi tak boleh buat hari ni. Dia sendiri tu belajar dah. Hari-hari tertentu tak baik contohnya, dah. Nak kahwin anak ni hari apa. Jadi kita tak payah. Ini hikmah salatul istikharah, nak membatalkan adat-adat yang tidak baik. Solat ini telah diajar melalui hadis Jabir bin Abdullah. Hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Abdullah, ia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan istikharah kepada kami dengan dalam segala urusan. Jabir kata apa? Jabir kata kana yu'abni yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Itu bahasa Arab kata. Selain semua perkara kita nak buat, Nabi kita salah ajar supaya kita beristikharah, sebagaimana kama yu'allimuna surah minal Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami surah daripada Quran. Maknanya kalau surah Quran itu detail Nabi kita aja, istikharah macam itu juga. Ngajar satu persatu suruh buat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia kata apa hadis ini? Nabi kata, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah." Tengok terjemahannya. Artinya jika salah seorang dari kalangan kamu berkehendakkan sesuatu, Majabi kata apa? Fil umuri kulliha, semua urusan kita diajar berlaku. Bila kita ada satu nak buat satu benda-benda yang besar, yang apa ni, yang mustahak kita nak buat, hendaklah dia solat sunat istikharah dua rakaat selain daripada solat fardu. Mana solat ni khas. Maya solat nama dia istikharah. Kemudian bacalah doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ila akhiril hadis. InsyaAllah doa ini kita akan masuk dalam perbincangan kita yang akhir. Perbincangan kita yang apa ni, yang ke-8 itu doa istikharah. Nah, tunggu di sana. Ini sekarang ini kita nak bincang tentang muqaddimah dulu ni. Muqaddimah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bila nak buat satu benda, istikharah. Jadi solat sunat istikharah ni dianjurkan, dan hadis inilah yang hadis yang paling sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam solat istikharah. Ada lagi banyak hadis. Ni kebetulan ana jumpa satu risalah ni untuk ustaz-ustaz kita. Nampak ni risalah ni. Nama dia Salatul Istikharah, dikumpul oleh Dr. Tariq bin Muhammad At-Tawari. Ini menarik ni, satu risalah ni kalau kita nak syarah ni 2 jam baru habis ni, atau tak cukup lagi masa. Mana risalah dia tulis khas tentang istikharah. Tapi kita petik dalam ni insya-Allah. Tuan-tuan tak baca kitab ni macam baca dah. Itu dia panggil bedah kitab. Bedah kitab tak apa, jangan koyok kitab tak boleh. Kadang istilah ni panggil bedah buku.
Kita kata bedah buku tak apa, jangan koyok buku, cari habis. Dalam ni ada beberapa hadis, dan ada hadis yang sahih dan ada hadis yang tidak diterima dari sudut kedudukannya oleh ulama-ulama hadis. Maka kita pergi kepada perbincangan kita yang kedua dalam buku kita ni, iaitulah di bawah tajuk dia, semak pantas solat sunat istikharah. Bahasa bapa editor ni begitulah, dia main bahasa. Semak pantas maknanya ringkasan sepintas lalu mengenai hukum, adat dan peraturan solat istikharah. Yang pertama tadi, kita kena letak solat sunat istikharah ni sunnah. Apa ada sunnah? Amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, solat istikharah ni minal minanir rabbaniyah, termasuk dalam anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nak ganti daripada perbuatan yang tidak baik jahiliyah dulu. Dan mereka juga mengatakan solat sunat istikharah minas sunanil mahjurah, termasuk daripada solat sunat yang banyak ditinggalkan oleh orang. Nak tahu, kita buat kajian malam ni. Dalam hidup kita ni, sepanjang hidup kita ni, bermula daripada apa dulu? Kita belajar dulu, nak pilih tempat mengaji. Habis belajar, nak pilih tempat kerja. Lepas kerja, nak pilih isteri. Lepas pilih isteri, nak pilih rumah, nak beli kereta. Berapa kali dah istikharah? Tak apa nak jawab dah lah tu. Dia dua sebab orang tak jawab ni. Dua sebab. Sebab yang pertama, takut riak. Dah. Takut riak. Tak boleh jawab ustaz. Kan orang tahu pula, kan riak pula kita. Kita kata, jangan jawab. Hak bimbing hak yang kedua ni. Nak jawab pun tak buat lagi. Itu sudah ada. Hak ni hak berat. Nak jawab juga tapi tak apa ada lagi. Lepas ni buat insyaAllah. Nah, bukan tak ada. Ada. Hak mari belajar, hak mari kuliah ni insyaAllah ni di antara orang yang istikharah. Hak boleh katakan kebanyakannya tak bunyi lagi saya istikharah tu. Tidak berbunyi dia punya cakap-cakap istikharah. Maka kita kata, tulis tuan-tuan, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupai oleh ramai di kalangan manusia. Sudah ayat tu tulis. Yang dilupai oleh sebahagian daripada manusia. Jadi kita hok belajar ni insya-Allah kita berhidup. Cuma bagaimana cara? Yang kedua, perkara yang kedua, disyariatkan agar dilakukan untuk segala urusan. Semua benda yang kita nak buat, kita istikharah. Cuma ada cara dia lah, tengok ni. Macam mana cara dia, tuan-tuan tengok di kitab, di buku ni. Sama ada besar ataupun kecil. Jangan duk kira, benda kecil, simple ni. Simple, kita kata simple, kita kata. Dah, kadang-kadang ulama' kata apa tengok. Ulama' kata lagu lain. Sama, penting ataupun tidak, kita kena istikharah. Penting atau tak penting, istikharah dulu. Penting atau tak penting, kita kena beristikharah. Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Solat istikharah ini merangkumi sama ada urusan besar ataupun kecil. Sebab apa? Kita kata, simple ya benda ni. Kecil atau kan? Dengar ni, dia punya motivasi. Tinggi, bagi anak motivasi ni sangat tinggi. Kerana, berapa banyak masalah yang kecil menjadi sebab kepada masalah yang besar, masya-Allah tabarakallah. Kita kata kadang-kadang kita nak pilih tempat anak kita belajar contoh. Tak ada simpoh itu kecil ah. Dengan sebab dia belajar situ, akhir sekali dia bertukar bila besar esok pergi jadi liberalnya, jadi sekularnya, macam-macam benda boleh jadi. Nampak simpoh ya? Ibnu Hajar kata apa? Berapa banyak masalah yang kecil pada pandangan kita, tetapi dia menjadi sebab kepada masalah yang besar di hadapan hari. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata motivasi ini, barulah kita rasa, oh penting berlaku rupanya. Setiap benda itu penting. Namun dalam menunaikan kewajipan, meninggalkan perkara yang haram, benda ni benda haram. Contohnya kita kata, duit kita adalah account bank riba. Istikharah rumah lain ni. Nak tanya Tuhan, nak tukar account ke islamik ke tidak? Tak payah istikharah dah.
kena semaya ajak wijadi selalu esok. Itu tak boleh istikharah kali tu. Sebab bila bertembuh halal dengan haram tak ada istikharah. Tukar terus. Napuk dekat benda tu halal haram. Ataupun nak menunaikan kewajipan. Aku ni nak beri nafkah ke isteri kau tidak? Istikharah tu? Tak, tak ada istikharah. Istikharahnya nak beri cici ke nak beri jah comel. Itu lain lah. Tapi asas kewajipan lah, tidak ada istikharah. Aku nak pergi solat ni, istikharah. Supaya istikharah, maya kena buat. Kan? Itu dia panggil. Dalam melakukan amal-amal sunat dan meninggalkan perkara makruh, maka solat sunat istikharah tidak perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan hukumnya. Tak payah. Cuma kata di para ulama, tulis tanda sikit, sekiranya bertembung di antara dua sunnah ini, ataupun kewajipan, kita kata nak pergi haji ni, aku nak pergi haji, duit cukup dah ni, nak pergi haji tahun ni ke tahun depan. Sebab apa? Kita tengok waktu ni mak kita tengah sakit. Kan kita sapa Mekah ke, orang telefon mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sakit pula. Anak kita ada masalah, tiba-tiba kita tinggal. Ini boleh kita istikharah di antara sah, minta petunjuk tahun ni ke tahun depan. Setakat tu jelah. Sebab dalam fiqh Syafi'i ada yang mengatakan haji boleh ditangguhkan sekiranya ada masyarakat, ada masalah. Tapi ada setengah mazhab kata lah, kalau bertembur di antara hak sunat dengan hak wajib, kalau haji itu sudah cukup syarat, tidak ada tangguh lagi. Kita ambil hak lunak sikit, mazhab Syafi'i kata boleh ditangguhkan. Tapi nak tangguh pun ada syarat dia. Dalam fiqh Syafi'i pun syarat dia ketat juga. Syarat dia nya kita pastikan waktu kita nak pergi tu kita sihat. Tapi dia boleh pasti. Takut bukan sakit sehat, tak ada dah masa tu tahu tu. Tahu kita rancang nak begitu. Isu yang ketiga, dilakukan dengan dua rakaat di luar salat wajib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Azkar menyebut jelas bahawa salat istikharah ini terlaksana dengan didirikan melalui dua rakaat salat sunat. Sama ada salat sunat rawatib, kita masuk masjid, kita pun semaya qabliyah tadi, kan, rawatib. Tengah-tengah maya kita teringat nak buat satu benda. Aku ada benda nak gini, nak keputusan muktamad ni. Ataupun kita tengah solat tahiyatul masjid, ataupun solat sunat yang lain, solat tengah duha, tiba-tiba kita teringat, oh ya, aku ni ada benda nak buat, nak buat keputusan segera. Maka boleh je kita doa terus. Ada ulama kata doa lepas maya. Ada yang mengatakan doa di akhir solat pun tidak jadi masalah. Akhir solat belum kita bagi salam, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim ila akhir doa. Yani kita tengok pemak doanya, tengok sini lepas ni kita ajar insyaallah. Maksud Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ialah jika keinginan terhadap suatu itu muncul ketika mengerjakan solat, kita tak niat istikharah, kita duduk semaya sunat lain, maka terhasillah maksudnya dengan solat yang tersebut. Tapi kalau kita memang kita duduk memikir nak buat ke tak buat, nak pergi ke tak pergi, kan, pada waktu itu baiklah kita ambil wuduk, kita niat solat sunat istikharah. Tapi kalau spontan tadi, Imam Nawawi kata rahimahullah taala kata boleh, maknanya kita masuk doa istikharah dalam tu. Sama ada di luar salat ataupun di akhir salat boleh. Saya tak ingat ustaz, anda tak ingat, bawa buku tak depan. Lepas salat kan akak buku ni baca doa. Boleh je. Perkara yang keempat, istikharah ketika ragu. Masalah. Bila kita ragu istikharah ke tidak? Istikharah tidak dilakukan. Tanda. Tidak tu tanda besar sikit. Sebab kita ni kadang-kadang hok ragu tu lah kita duk mikir. Istikharah tidak dilakukan. Tidak dilakukan kerana ketika ragu-ragu. Aku ni jadi ke tak jadi? Tidak situ. Tidak bermula di situ. Sebab apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Itu arahan. Nabi kata, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang sudah nak buat benda ni. Ini hadis ma'adi dalam Bukhari tadi, hadis Jabir. Dan doa istikharah sendiri menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahawa kita nak minta petunjuk akhir, last, tidak permulaan. Jika seorang muslim ragu dalam suatu perkara,
dia hendaklah terlebih dahulu menentukan salah satu daripada beberapa pilihan yang ada dalam perkara tersebut. Contohnya, ini contoh biar jelas ni. Contohnya ada dua orang calon isteri yang menjadi pilihan. Ini untuk orang muda-muda ni. Orang tua-tua boleh juga calon menantu tulis itu. Takut balik kagia pula pas ni. Alah ustaz beri contoh-contoh. Alah sensitif belakang ni. Ada dua calon, tiga calon ada. Maka dia perlu terlebih dahulu membuat penilaian secara zahir dari segi kesesuaian dan sekufu dengannya. Kita ambil dulu, mak seorang ni nama apa? Nama timung. Mak seorang ni nama tene contohnya. Mak timung dengan mak tene. Mari sini. Nak buat calon isteri ni. Tengok-tengok kok ni solatnya baik. Akhlaknya jauh, kita kata pelan pendidik ke apa ada. Rupa pun cukup molek. Hak sorang lagi tu, ai petai lagi nampak. Pasal dini tok semaya ni, ya ni. Nah, ada congek mutu ya. Tino garik congek mutu dalam kapur ni. Jadi maknanya awal-awal lagi tak masuk senara dia. Itu maksud dia pilihan secara manual, secara orang panggil mula-mula ni secara zahir dulu kita tengok. Tengok calon. Calon suami macam tu juga tengok. Nak pilih menantu, dia ni lagu mana? Kerja besar. Maya tak rajin apa. Masjid duk cakap dengan kita ni, baru duduk buah je tu, duduk bicar, tidak nak minum lagi, tiga batai rokok dah habis. Kata tak kok lagu ni. Mana awal lagi nampak. Kok sore lagi ni mari nampak jauh ya. Cakap pun tidak lah nampak sombong sangat dah. Kerja besar juga tapi aku tawaduk tu ada. Orang tanya mu kerja apa kan? Kerja driver ya pak cik. Driver. Kok sani kok kerja besar eksekutif. Nah. Sebut nama letih lagi saya. Rupanya driver kapal tu apa? Kok driver sat ni. Cara bercakap tu nampak tawaduk. Jadi baru bila kita tengok ni barulah kita kemudian setelah selesai pemilihan secara zahir, beristikharahlah untuk perkara yang telah dipilih, iaitu yang tersembunyi daripada penilaian zahir. Sebab ada benda yang tersembunyi kita tak nampak, boleh jadi dia berlakon, boleh jadi dia tunjuk buat-buat depan kita kan? Ana pengalaman negara Arab ni, orang Arab ni kalau dia tunai, dia akad nikah selalu, dia panggil syabakah. Mana syabakah ni masuk dalam itu kita. Maknanya tapi dia tak hidup sekali. Untuk berkenalan sebab dia sekolah dia tak jumpa. Ya laki-laki lasing perempuan lasing dia tak campur. Setakat inilah lepas hari ni Allah Taala kita minta Allah Taala selamatkan dua tanah haram ni daripada benda-benda yang tak baik. Jadi nak kenal macam mana? Maka bila dia setuju akad nikah, nikah gantung bagi kita sini. Lepas itu barulah boleh mari jalan rumah, boleh kalau nak keluar pergi beli barang ada pengiring seorang yang kena ikut. Dia tak boleh main, dua-dua tak main. Kita ni tunai tu dua dah. Siap ayat tunai dia tu. Tunai dia tak akan nikah lagi tu. Jangan main. Maka tapi masa tunai boleh tu boleh je berlaku. Berbuk dengan Tok Bila lah masuk PK tu. Derah pergi masjid. Lepas nikah tak ada dua hari. Puas ke kok tak bangun dia ni rupanya. Maka di situ. Setelah istikharah, hendaklah dia membiarkan semua berjalan dengan seadanya. Jika baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan berkat kepadanya dalam hal tersebut. Jika tidak, mudah-mudahan dia memalingkan dirinya daripada hal tersebut serta memudahkannya kepada perkara yang lebih baik. Cuma di sini ulama khilaf. Kena tunggu hati rasa tenang dulu, kena tengok tanda dulu ke macam mana. Kita kata tidak ada tanda yang tertentu dalam masalah ini. Tanda-tanda itu tak ada. Baik, yang kelima, tiada surah tertentu untuk bacaan. Jelas ada masalah yang keempat tadi, kan? Kita pilih dulu lah. Mana kalau nak beli kereta kak, pergi tengok dulu. Hati kita ni minat kereta apa? Mula-mula pergi Proto, lepas tu pergi Pro 2, lepas tu pergi ke kereta ni, kata ni, kan? Kena hak ni, barulah kita istikharah. Jangan kata ambil lima gambar kereta, tak depan. Allahu Akbar, ya Allah tunjuk mana so. Dia tak mari lagu tu. Tidak kata lepas maya celik mata. Hok ni marilah tak jadi. Bukan itu cara dia. Cara kita nak tanya Tuhan ni, nak tanya benda yang tersembunyi setelah kita berusaha, berikhtiar.
Isu yang kelima, tiada surah tertentu atau ayat-ayat tertentu yang harus dibaca pada kedua-dua rakaat bacaan Al-Fatihah, bacaan selepas Al-Fatihah. Al-Fatihah tu wajib lah. Lepas pada Al-Fatihah pakai rokok, lupa tak apa. Atau kita baca surah-surah lain, ada dalam kitab fiqh dia letak surah tertentu. Tetapi para ulama mengatakan tidak ada nas yang menyebut sedemikian. Namun para ulama mengatakan bacaan yang sesuai ialah surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, mengikut kebiasaan solat sunat. Solat sunat ni ada biasanya gitulah baca dia. Kuliah dengan keluar Allah, kan? Dua solat, dua surah ini kita bacalah apa-apa pun pada jemaah sekalian, tidak menjadi masalah kepada kita insya-Allah. Ini ada setengah dalam kitab fiqh dia tulis, dia kata kena baca bacaan-bacaan ini, kita mengatakan itu tidak ada riwayat yang jelas dalam masalah yang tersebut. Ada setengah kata baca suratul qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia naknya yakhtar, makna pilih. Rakaat yang kedua, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran. Bila Allah Taala tetap tak nak pilih dah, kita kata itu semua tu istihsan daripada sebahagian daripada ulama. Yang pentingnya tidak ada dalil yang menunjukkan setiap ada bacaan tertentu. Perkara yang keenam, isu yang keenam, petunjuk Allah. Macam mana kita nak dapat petunjuk? Pilihan ataupun petunjuk Allah terhadap perkara yang diingini seseorang itu terlihat pada urusannya dipermudahkan. Kan kita minta, kalau benda ni baik ya Rabbi, yassirhu, permudahkan urusan. Itu baik, permudahkan urusan. Dan ia terlihat pada cara urusannya dipermudahkan dan diberikan barakah, mana keberkatan padanya. Kita tengok, jangan tunggu berapa kali istikharah, tengok malam, lepas tu mimpi ke apa, tak nampak ke apa. Tak usah nampak lah, dah kita pilih dah tadi, dah. Menantu hak kita nak ni, isteri hak kita nak ni, rasa kita rasa berkenal benar dah ni, pergi minta. Hei, kadang-kadang orang nak pergi minta ni takut. Anak orang besar ke anak orang hebat ni dah. Tapi kalau kita pergi tu, dia tu nak pergi ke dia, tak ada masalah apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari apa? Nak tanya-tanya khabar lah bunga ni, nampak bunga comel ada sini dah. Ha, kalau tak ada kumbay lagi, kita nak atas kumbay mari. Ayuh dia kata, "Ha dah kada kumbang molek kat mari." Masya Allah tabarakallah. Ho nak mari tadi rasa ketal lutut nak masuk agak ni dak. Bunyi kata baik benar dia ayuh. Bunyi kata hebat benar. Tak dia tu nak permudahkan. Mari tu kok buka pintu tu kok orang panggil senang ya kira-kira bicara. Itu dia panggil di antara tanda Tuhan nak mudah. Atau ni. Kalau hak tak sesuai, kita pergi tu atau dia palingkan daripada perkara tersebut dan diberikan kemudahan padanya untuk memperoleh kebaikan walau di mana ia kebaikan. Dua cara. Sama ada dia mudah kalau Tuhan nak beri atau kita pergi terpayah selalu. Pergi tanya, mula-mula tu soalan berat lalu. Anak awak kerja apa? Kita kata tidaklah pakat besar tapi cikgu juga. Contohlah. Cikgu apa sini? Tarah cikgu. Dia tarah cikgu tu berat dah lah kita je. Kau nak cikgu ada. Kira cikgu ni taras standard lah bagi kita ni okay. Biasa-biasa nak nuh eksekutif CEO kata kita nampak lah ni tu have mayah lah ni tak suruh dia tegak nampak payah dia ada masalah tu. Jadi itulah anda duduk baca dalam buku-buku ni apa ke tanda hak kita boleh betul? Dia kata tanda dia ni bila kita nak buat benda tu yassarallahu umur, Allah permudahkan. Kalau dia Tuhan tak apa ni petunjuk tak bagi, gi tu payah. Tak payah tu tak salah. Allahu akbar. Ada cerita kawan kita tu. Ni pengalaman sungguh ni. Dia nak beli kereta kawan dia. Bila dia kata aku istikharah siap dah gi nak gi tengok tu, tak ada kata apa dah. Tuan dia kata bereh. Bereh tak bereh, mari buka anak buka pintu pun tak terbuka. Lekak anak koci. Ya terbaik klik ya. Nampak tu tak jadi. Istikharah pula. Gi kali yang kedua, naik kereta tu. Tak ada apa-apa, tak ada keluar pagar lagi. Berawak pakai tepuh ngepi tepi tu buka pintu. Ya kata pagar tak jadi, pagar tak boleh. Ini tak jadi. Cuma ada benda-benda kebetulan tu banyak. Tapi jangan tunggu.
Setiap orang tu berbeza-beza, cara Tuhan nak tunjuk berbeza-beza. Tak ada nak, tak ada nak kata serupa belaka tak sama. Kebetulan ada setengah orang dia tunggu. Oh, lepas pada dia tidur ni, aku bangun tidur ni, dia pergi Al-Quran, dia buka. Kalau kena surah wal apa ni hak mudah ni, ah jalan nanti Tuhan mudah. Kita kata tak jadi lagi, tak nampak. Cuma ada hak kebetulan ada. Ada seorang sahabat kita ni, kalau dia dengar dia suka ni. Lepas dia istikharah malam Jumaat kebetulan. Sudah istikharah, baca surah Al-Kahfi. Baca-baca surah Al-Kahfi, sudah mulai habis ya surah Al-Kahfi tamat. Surah ayat-ayat yang terakhir Al-Kahfi, Allahu Akbar, orang baisha. Mana kena bukti dia orang baisha tu tak? Eh, dia buka alik sana tu, surah Maryam. Gawe dia je nama Maryam, apakah jadi lalu? Ha, dia kata, dia pun tanya gitu, sah kita? Betul ke lagu ni? Oh, kata mengguh nak, dah tak jadi lah tu. Hidup kira banyak apa lagi ni. Macam-macam lah. Yang pentingnya jangan tunggu. Ulama kata, tidak ada, tak petunjuk khas, tidak ada. Yang penting tu sama ada Tuhan permudah kalau nak bui, ataupun dia palingkan kita jadi, tengok tak sih. Nah, tak sudah, itu dia. Baiklah, jawapan istikharah bukan sebagaimana sangkaan sebahagian kita, bahawa dia akan bermimpi atau mendapat tanda tertentu tentang baik atau buruknya pilihan itu. Tidak semestinya demikian. Setiap orang berbeza cara mendapat petunjuk tersebut. Tak samalah mana orang ni berbeza-beza. Yang ketujuh, pilihan paling kuat di hati. Melepas pada kita istikharah ni, kita rasa ada ketenangan. Rasa nak buat benda tu. Rasa nak pergi tempat kita nak pergi tu, contohnya. Jika seseorang telah menunaikan solat istikharah, dia hendaklah mengikut pilihan yang paling kuat dirasakan dalam hati dia. Mana kata rasa nak buat, kita pergi. Sama ada pilihan tersebut disukainya ataupun tidak. Tapi bila mula-mula tak nampak, tapi lepas maya tu, lah mari benda ni. Buat. Az-Zamlakani rahimahullah ta'ala berkata, jika seorang mengerjakan solat istikharah 2 rakaat untuk sesuatu hal, hendaklah setelah itu dia melakukan apa yang nampak dirasakan kuat olehnya, sama ada hatinya berasa tenang ataupun tidak, kerana kebaikan itu berada padanya sekalipun jiwanya tidak menyukainya. Kadang-kadang kita bertembur nampak, tapi kalau rasa kuat, gila. Lebih lanjut beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada syarat adanya kelapangan hati untuk melakukannya. Nabi tak sebut. Nabi kata bila membuat, lepas pada buat, kita tanya Tuhan, kita buat apa yang kita nak. Namun bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaklah seorang itu meneruskan perkara tersebut apabila hatinya telah merasa tenang. Kalau kita rasa tenang itu, buatlah. Sebab nak tunggu jawapan dia tak mari. Kita buka atas email ke Tuhan. Nah, kalau kita atas email boleh tunggu. Ah, lambat email siapa. Ini kita tanya Allah SWT, petunjuk Tuhan itu berbeza-beza, bermacam-macam. Yang ke-8, kita bagi kepada doa istikharah. Baru masuk doa ni. Macam mana cara doa dia? Ni dia punya format doa. Doa istikharah dibaca selepas salam, iaitulah setelah selesai solat 2 rakaat. Ini satu cara. Tulis juga cara yang kedua. Tulis di bawah tu. Dan boleh juga dibaca sebelum salam. Mana lepas kita tasyahud, lepas kita baca tahayat akhir tu, kita baca terus kat situ. Kalau kita ingat lah, kalau tak ingat kah, tunggu lepas salam lah. Baca di surat ni sambil-sambil angkat tangan. Kalau kita baca lepas salam, para ulama kata kita kena angkat tangan. Angkat tangan berdoa. Kalau pegang buku gini. Nak kata apa? Pegang buku. Baiklah. Mana doa dia? Tengok doa dia ni. Doa dianya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Itu muqaddimah doa. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, sungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ilmu manusia terhad, ilmu Allah Ta'ala kita minta.
Aku memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon kurnia-Mu yang sangat agung. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Nah, kita tunjuk kita ada lemah, ya Rabbi. Kita ni tak ada kuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib. Hak zahir nampak dah ni, ya Rabbi. Tanda belakang dah ni. Nah, satu-satu dah kita kaji. Tapi ni nak tanda yang tersembunyi, yang ada di ilmu Allah Azza wa Jalla. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Aw qala ajili amri wa ajilihi. Nah, tengok sini. Ya Allah, jika Engkau mengetahui. Nah, di sini ni lama para ulama berbahas. Jika Tuhan ketahui, memang Tuhan ketahui. Cumanya kita yang kita tak tahu. Cuma kita nak minta dengan Allah, hakmu tahu tentang perkara ini yang aku tak tahu ni. In kunta, bukan makna Allah Ta'ala, kalau mu tahu ya Rabbi. Lah, bukan makna Tuhan tak tahu. Maknanya apa yang Engkau tahu ya Rabbi dalam ilmumu. Panjanglah ulama-ulama hadis duk bahas itu. Mana ya Allah, jika Engkau ketahui, maknanya kita kata, ya Allah, dengan ilmu yang Engkau ketahui bahawa urusan ini baik untuk diriku, agamaku, kehidupan aku dan kesudahan urusanku, sama ada sekarang atau akan datang. Jadi ada ulama dia tukar selalu sini, boleh kita tukar. In kunta ta'lamu anna hazal amra. Kita pun tulis. Kita baca ikut Melayu lah. Aku nak beli rumah ni ke, nak beli kereta ni ke, nak kahwin dengan orang ni ke. Sebut lalu situ, boleh. Baik untuk aku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhir apa ni, kesudahan hidupku, segera ataupun akan datang. Mana kita minta tu detail dengan Allah Azza wa Jalla. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih. Maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku serta berkatilah dia untukku. Kita minta tiga perkara. Yang pertama mudah, yang kedua takdirkan, maknanya berilah kita. Yang kedua permudahkanlah segala urusan. Yang ketiga kita minta berkat. Kalau dapat tiga ni cukuplah kita, apa lagi nak. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Au qala tu saya bacalah tu, au qala tu dipanggil rawi cerita, atau dia kata, kita kata gini, wa aqibatu amri ajili amri wa ajilihi. Ya, sebaliknya pula ni. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini buruk untukku, tak malek, tak comel, buruk untuk agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini. Atau Nabi kita mengucap, dalam doa jangan duk kata, atau Nabi kita ucap gitu. Kita baca terus. Kita kata, dalam waktu terdekat ataupun waktu akan datang. Fasrif anni wasrifni anhu waqdur liyal khairu haitsu kana thumma ardini. Maka jauhkanlah urusan itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta tetapkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan sekalipun. Kemudian jadilah aku meredai ketetapan tersebut. Mana kita minta kalau benda ni tak baik, jauhkanlah dia. Mana kalau benda hak kita nak beli ni tak baik, tak sawi jadi. Orang perempuan nak kahwin ni tak baik, jangan bagi jadi. Dan kita minta, kita redalah keputusan tersebut. Kalau jadi pun baik, reda. Kalau tak jadi pun reda. Jangan tak jadi furah pula. Dah istikharah dah sana tu. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, wa yusammi hajatahu, hendaklah dia menyebutkan keinginannya tersebut. Tadilah tempat kita sebutnya tengah-tengah tadi. Tanda itu kan? In kunta dalam anna hazal amra. Kalau mu tahu benda ni, tepat pada amra tu baca sebutlah. Apa dia masalah kita? Nak beli rumah, nak pergi sana sini, nak buat benda tu benda ni, sebut. Maka insya-Allah Allah SWT akan beri petunjuk kepada kita dalam masalah yang besar ini. Jadi kata di Ibnu Hajar kata apa tadi? Ada benda besar,
Dah. Ada benda kecil dia jadi besar. Ada benda kecil kadang-kadang dia jadi besar. Baik. Timbul lagi soalan, tanya. Tanda yang kesembilan. Kalau orang ni tak pandai, orang ni tak pandai, boleh tak dia suruh orang lain doa dia? Saya ni tak pandai nak istikharah. Boleh awak tulis istikharah? Boleh. Dalam fiqh ulama mazhab Maliki dengan Syafi'i, dia kata boleh. Kita tulis istikharah orang itu. Kalau dia tak pandai sungguh. Tapi kalau dia boleh doa, dia sendirilah doa sebab dia yang berhajat. Mana dalil kata boleh? Dia kata dalilnya manistata aminkum an yanfa'a khaufa liyanfa'. Nabi kata siapa dia boleh manfaat kepada saudara dia, tolonglah bagi manfaat. Ya, tapi dalam mazhab lain Al-Hanabila, ulama Hanafi, ulama Hambali dia tak sebut benda ni, dia kata oleh kerana benda ni bersifat peribadi, kita buat sendirilah elok. Ha, tapi kalau kita rasa terpaksa kena minta tolong orang lain ataupun kita ni mak dia, mak pada budak ni kan, nampak anak kita ni tak apa pandai sangat, mak dia tolong doa, ayah dia tolong doa, boleh insyaAllah. Yang seterusnya, isu yang seterusnya, berapa kali kita nak ulang balik, buat dua kali, tiga kali, berapa kali kita nak ulang? Jawabnya, kita buatlah dua tiga kali yang sepatutnya, buat dua beberapa kali yang sepatutnya. Jangan, tapi jangan siapa, oh saya ni selagi tak cukup 40 kali istikharah tak buat ni lah. Kita buat dua tiga kali kita rasa tenang, cukuplah. Ada riwayat kata kena 7 kali. Ha, 7 kali. Riwayat daripada Anas, diriwayatkan Nabi kita kata ke Anas, ya Anas, iza hamamta bi amrin fastakhir rabbak sab'a marrat. Kalau mu nak buat satu benda, mu solat istikharah 7 kali. Tetapi ulama hadis kata hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad hadis. Pasal itulah kata ulama fiqh kata apa? Cukuplah kita istikharah sekali, dua kali, tiga kali, tak payah sampai 7 kali. Kalau kita rasa tenang dah, buatlah. Sampai 40 kali, waswah dah tu. Waswah dia kan, sampai waswah. Lama kata, "Wana tak jadi tak bini lagi." 40 kali tak cukup lagi istikharah, cukup 40 dulu. Nah. Ada setengah orang ni, nantilah nak pergi istikharah Mekah. Tidak syarat sampai begitu sekali. Kita istikharah di mana-mana saja pun bolehlah. Jadi bolehlah kita buat istikharah bila kita rasa tenang, cukuplah kita boleh buat. Ada petanda-tanda kubur tadi, tak ada tanda. Cuma timbul lagi masalah. Tanda tu tadi yang ke-10 dah ni. Ada orang istikharah. Kemudian lepas istikharah tu dia buat dah. Dia rasa tenang. Lepas rasa tenang dia apa buat? Dia buat perniagaan, kau buka kedai, kau buka kahwin, kau beli benda ke. Tak lama benda yang dia buat tadi tak jadi. Adakah kita nak marah? Solat istikharah ni betul ke tidak? Hadisnya sahih ke tak sahih? Hadis sahih dah. Nah. Tapi kenapa tak jadi? Nah, dengar ni. Para ulama katakan ada orang yang istikharah kerana nak berniaga, tiba-tiba dia rugi. Kata di ulama rubbama. Boleh jadi kalau dia tak istikharah dia rugi ni baru 10,000, kalau tak istikharah boleh jadi juta dia rugi. Maknanya ada dah kebaikan yang Tuhan beri dengan sebab kita istikharah tu, Allah Ta'ala beri sikit je sebab Allah Ta'ala nak uji dia. Ada orang yang nak kahwin istikharah tiba-tiba tak jadi. Bercerai juga. Jangan pula kita pergi tunggu kat mahkamah. Awak nak nikah dulu istikharah ke tidak? Buat kajian dah. Kesan istikharah kepada perkahwinan, dia buat kajian. Ada budak-budak pengkaji ni duduk kat mahkamah nikah kahwin. Tak payah dia kata. Apa ni? Dia kata boleh jadi rubbama yutallik. Ada kalanya orang ni bercerai dengan walaupun dia istikharah. Kata di para ulama, kalau tak istikharah boleh jadi berat lagi. Tak bercerai, tapi nya gatuh tak tali berpuluh-puluh tahun buat apa? Bercerai lebih baik daripada kena gatuh tak tali, betul tak? Dulu anak cerita kan, seorang tu gatuh isteri dia 22 tahun. Anak dia hok tinggal masa kecil masuk universiti. Bila dia dengar bini dia nak pergi Mekah, muncul balik pak dia. Awak tak boleh pergi Mekah, awak isteri saya, kena minta izin dulu. Isteri tu bini dia kata, "Isteri awak? Aku tak cerai lagi pun." Allah, macam-macam cerita. Nah, ni. Jadi janganlah kita kata
jangan menyalahkan istikharah. Terdapat di sana beberapa perkara yang kita tidak tahu di sebalik perkara sebab. Yang penting istikharah. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, fawaidul istikharah. Apakah faedah istikharah? Yang pertama sekali, faedah yang pertama, merealisasikan makna al-ubudiyatulillah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tanya Tuhan, mana kita menunjukkan kita ni lemah. Betul tak? Kita tu lemah. Aku tanyamu ya Allah, minta petunjuk. Itu pertama. Faedah yang kedua, nak menunjukkan keimanan kita kepada Allah, bahawa semua benda di atas dunia ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala saja tahu, kita tidak tahu. Dua. Yang ketiga, as-siqatu billahi war-ridha bi qada'ihi. Kita bila kita istigharah ni, apa-apa jadi pun kita redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, kita minta dengan istigharah ni taufik, petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, sama ada benda tu baik ataupun tak baik, dengan cara-cara yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah tilka asyaratun kamilah, 10 perbincangan tentang solat istikharah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita nanti dalam siri yang ke-14, solat sunat wudu, insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.